Halo guys, selamat pagi. Balik lagi ke channel gue, Beams for Review. Kali ini di depan kalian ada motor Honda ADV150cc yang versi ABS. Warnanya nih warna merah ya, merah darah kombinasi hitam. Kali ini gue posisinya lagi ada di dealer Karunia Sejahtera Motor yang ada di Jalan Muhammad Seruji, daerah Patrang, Kota Jember. Nah ini kita lihat-lihat ya dari dekat motor Honda ADV yang seri ini seperti apa detailnya, biar teman-teman tahu modelnya kayak gini. Kita mulai dulu dari bagian depan ya. Nah ini bagian depan, ini ada windshield-nya. Seperti ini windshield-nya gede sekali ya. Kalau ADV ini bisa diatur windshield-nya melalui tombol yang ada di sini, bisa dinaikkan, bisa diturunkan seperti ini nantinya. Kemudian plat nomornya ada di bawah headlamp ya. Ini lampu utamanya nih guys, dia sudah LED tentunya. Nah ini plat nomornya ada di sini, dan ini sudah mengusung sistem pengereman ABS. Mungkin dari sini kali ya. Nah ini ada tulisannya. Nah ini ABS ya guys. Dan cakramnya bentuknya sudah bergelombang seperti ini modelnya. Sangat sporty sekali ya. Kemudian kita lihat, nah ini lampu sennya posisinya ada di sini guys. Ini juga udah LED lampu sennya. Kemudian kita lihat dari bagian sini, bagian kokpitnya. Ini speedometernya udah full digital ya. Bentuknya nanti gue tampilin deh seperti apa kalau ini sedang nyala. Kemudian untuk stangnya dia modelnya seperti ini ya, lurus seperti ini. Apa istilahnya nih, fat bar stang apa ya kalau nggak salah nih. Dan kemudian di stang sebelah kanan di sini ada idling stop ya. Ini fungsinya ini salah satu sistem dari Honda ya. Jadi kalau misalnya di lampu merah kalau ini nyala idlingnya, jadi motor akan mati sendiri nanti kalau ketika tidak digas ya, biasanya di lampu merah untuk menghemat bahan bakar. Kemudian kalau kita tarik gas nanti dia otomatis langsung nyala dan langsung jalan. Nah kemudian di sini uniknya di sini ada lampu hazard ya, sudah dilengkapi dengan lampu hazard, lampu hazard nih. Ini sangat berguna sekali dalam kondisi jika kita ingin berkendara dengan berhati-hati ya, atau rombongan. Kemudian ini ada starter, kemudian di sebelah kiri di sini ada lampu jauh, lampu dekat, tombol klakson, dan di sini ada sen ya, standar. Untuk pengisian bahan bakar ADV ini ada di sini teman-teman. Jadi tinggal buka tempat ini, tempat isi bensinnya dari sini ya. Ini ada seat fuel ya. Ini ada fuel, ada seat ya. Oh, sorry. Ini ada bensin, ada tempat duduk ya untuk buka ini fuel, untuk buka jok belakang seat. Dan tentunya untuk sistem kontak motornya dia sudah menggunakan keyless dari Honda ADV ini. Nah ini dia bagian dalam dari motor Honda ADV ya. Bagian bagasinya nih luas banget. Ini bisa naruh belanjaan banyak banget, bisa naruh barang banyak banget. Mungkin masuk satu helm full face setengah cukup ini, lebih malah dua helm full face lah ya. Atau yang belakang helm half face, yang depan full face. Luas banget ini Honda ADV. Nah, kita lihat ke bagian belakang. Ini untuk suspensi belakangnya dia sudah menggunakan dua ya, shockbreakernya ada dua dan ada tabungnya. Untuk yang tipe ini ada tabungnya, mereknya Showa. Dan ini desain lampu belakangnya seperti ini guys. Nah ini keren banget, Xiaomi. Ini udah full LED pisan di lampu belakangnya. Lampu sennya juga ada LED. Ini tempat plat nomor di sini,
Dan bannya nih modelnya radial ya. Biasanya model-model ban begini nih dual purpose ya. Jadi untuk jalanan aspal bisa, dan di jalanan yang agak jelek juga dia bisa. Nah, mari kita lihat dari dekat ukuran ban depan dari motor Honda HGV ini. Ini 180/80 ring 14 ya. Ini untuk motor matic ini termasuk ukuran bannya ini besar ya, timbang motor matic pada umumnya. Nah, untuk yang bagian ban belakang dia memakai ukuran 130/70, di mana ini ring 13 yang ban belakang. Karena memang motor ini untuk juga semi adventure, jadi dia modelnya memang yang biasanya mengikuti kayak motor trail gitu guys. Jadi ukuran pelek belakang dan pelek depan biasanya lebih besar pelek depan ya. Ya nggak tahu kenapa kayak gitu, tapi memang biasanya untuk adventure, untuk jalanan yang agak kurang bagus, desainnya seperti itu. Nah, mungkin kalian penasaran berapa sih harga dari motor matic Honda ADV 150 yang versi warna merah ini, merah hitam, yang sudah ABS. Ini harganya on the road sekitar 38.400.000 rupiah. Dan kalau misalnya kalian mau mesen motor ini, kalian bisa langsung hubungi saja dealer Karunia Sejahtera Motor yang nomornya gua taruh di deskripsi atau di video ini ya guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk kita lihat dari dekat motor Honda ADV 150cc yang tipe ini. Semoga informasi yang gua berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari motor. Gua pamit dulu, yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video gua yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you. Ciao. Dadah.